episode atau video. Jumpa lagi kita di video ini. Nah, ini sekarang kita di daerah Kecamatan Jelimpung. Nah, saya akan tampilkan atau melihat keadaan pasar Jelimpung yang sekarang, bagaimana perkembangannya ya, karena memang pasar Jelimpo ini juga maju nih perkembangannya ya, kan? Termasuk pasar ini termasuk penopang di daerah sekitar, penopang kebutuhan di daerah sekitarnya ya. Ini kita sudah masuk ke wilayah Jelimponya ya, tidak lama lagi kita akan masuk ke area pasarnya. Pasar itu tidak begitu luas ya, cuman tadi untuk perdagangan yang aktif di Jelimpo itu cukup baik ya. Sudah sekitar ya 5 atau bahkan hampir 10 tahun ini cukup baik. Hanya itu kita saya tampilkan di channel atau video ini ya. Nah, ini kita sudah masuk ke permukaan pasarnya, tapi ini belum pasar utamanya ya. Masih sekitar ya 1 kiloan lagi dah dari sini pasarnya, tapi kita ini di dekat kantor camatnya nih, sebelah kiri saya. Nah, ini dia ya, mungkin bisa dilihat tapi sekilas saja. Lalu lintas kendaraan di sini ini cukup aktif ya, harus berhati-hati kita di daerah Jelimpo ini untuk membawa kendaraan, apalagi di sore hari seperti ini. Sore ini sih cuacanya cukup cerah. Nah, ini dia. Nah, sebentar lagi kita sampai. Pasar Jelimpo ya. Saya akan pelan bawa kendaraan di sini ya, agar penonton bisa menyaksikan pasar Jelimpo ini bagaimana modelnya. Memang saya tidak bisa sorot lebih jauh lagi, hanya lintasannya saja. Tidak begitu panjang ya pasarnya, tapi pasar di Jelimpo ini cukup maju ya. Di sana tadi pasar utamanya, di sini juga masih kawasan pasar ya. Dan saya yakin di Jelimpo ini untuk 10 tahun mendatang ya, bisa lebih hebat perkembangannya. Nah,
tempatnya sangat strategis, ya. Cukup baik untuk dunia bisnis terutama perdagangan, ya. Karena banyak juga kampung-kampung di sekitarnya di sini memberi keperluan pokoknya untuk di pasar Cilengko ini, ya. Dan juga sudah banyak ya, ada beberapa perusahaan banyak ya, banyak juga sih perusahaan di sini yang berinvestasi, ya. Itu efek bagusnya, ya. Apalagi para investor ingin berbisnis dengan metode dagang di Cilengko ini, ya, salah satu pilihan, ya. Baik, ya. Itu tadi. Nah, ini juga masih sambungan dari Cilengko-nya nih, ya, masih satu kawasan nih. Ini memang belum nampak di sini. Untuk yang dekat sini belum nampak. Nah, itu dia. Nah, informasi ini mudah-mudahan berguna bagi para pebisnis, ya, kalau ingin berbisnis tadi di Cilengko. Saya akan tampilkan lagi sampai ke kasih, ya, tidak terlalu jauh lagi. Daerahnya masih banyak hutan, pinggir-pinggir jalannya. Nggak tahu deh kalau dalam-dalamnya lagi. Tidak jauh lagi ini Kasih. Kalau kampung Kasih ini masih juga satu bagian dari wilayah Cilengko-nya. Cuman di situ kepadatan penduduknya cukup tinggi juga, ya. Itu juga sebagai satu penopang untuk kita berusaha atau berdagang. Wah, Sosok 16 kilo, Tanjung 22 kilometer, Entikung berapa tadi? Aduh, ini tidak lihat lagi. Itu dia jalurnya menuju Sanggau, Sosok, ini jalur ini, Entikung. Ya. Cukup padat di sini penduduknya. Ini masih di pinggir jalan, ya, dalam-dalam sana. Kualifikasi ini tidak ada pasar besar, tapi ya ada pedagang-pedagang kecil, ya. Cukup bagus juga di sini untuk berinvestasi jangka panjang, ya. Oke, itu saja pemirsa dari kami. Tampilkan pasar Cilengko tadi sekaligus dengan kampung sekitarnya itu Kasih. Semoga tontonan ini memuaskan dan bisa memberi informasi bagi penonton.
Nanti kita akan jumpa di video berikutnya di tempat-tempat yang cukup menarik mungkin ya, dan bisa jadi apa namanya referensi bagi penonton untuk video, untuk berinvestasi, usaha, apa dan segala macam. Oke. Terima kasih, selamat sore, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Auto Video.